Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini kembali Om Prup menjawab request dari sobat Trucuk Mania atau Ropel Mania. Untuk requestnya Om Prup, bagaimana cara menaikkan emosi dan birahi trucuk supaya faktor saat di gantangan, khususnya menaikkan emosi dan birahi trucuk di lokasi lomba. Nah, seperti ini. Pada dasarnya trucuk itu adalah burung yang semi tarung atau semi petarung. Jadi memang agak susah untuk menaikkan emosi dan birahinya, khususnya saat di lokasi lomba. Nah, bagaimana cara supaya trucuk itu mampu fighter ya, dengan cara dinaikkan emosi dan birahinya? Caranya bisa melalui cas sesama trucuk mania. Jadi dibuka, dicas bersama, dan setelah klik itu tandanya trucuk itu on atau dia mulai garang untuk dilombakan. Untuk selanjutnya yaitu cara agar emosi dan birahinya naik, kita harus memacu EF trucuk itu, khususnya EF sebagai colokan saat akan dinaikkan atau sebelum trucuk dinaikkan di lokasi lomba. Sebaiknya dikasih colokan dengan EF yang mampu dengan cepat menaikkan emosi dan birahinya, contohnya kroto dan ulat Hongkong. Jadi sebelum lomba trucuk dimulai kurang lebih satu jam trucuk dikondisikan, di situ trucuk Anda dikasih colokan EF kroto atau ulat Hongkong. Kalau bisa ya krotonya 1 sendok, ulat Hongkongnya 5 ekor, disajikan secara prasmanan. Karena apa? Dengan EF yang panas itu, trucuk akan mudah naik emosi dan birahinya yang nantinya akan faktor saat digantangkan atau dilombakan. Ingat ya, sekali lagi, trucuk itu bukanlah burung asli petarung, tetapi semi petarung. Jadi kita memang harus pandai-pandai menaikkan emosi dan birahinya, khususnya saat di lokasi lomba atau set pengkondisian. Dan cara yang terbaik untuk menaikkan emosi dan birahi trucuk itu, satu jam sebelum lomba trucuk dimulai, cobalah kasih colokan berupa 1 sendok kroto dan 5 ekor ulat Hongkong, sajikan secara bersamaan. Saat dikondisikan ya, dikondisikan dan dikasih EF, rodong dahulu trucuknya. Setelah EF-nya semua termakan, baru kita cas dengan trucuk yang lain untuk menaikkan emosinya atau naluri faktornya. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Prup sampaikan pada episode video tip kali ini. Semoga yang sudah Om Prup sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat, khususnya sobat trucuk mania. Tetap semangat untuk melombakan trucuk di Nusantara. Salam.